Seorang pencuri di kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berhasil membobol salah satu toko sembako yang ada di kota baru Ternate Selatan. Pelaku yang beroperasi seorang diri di tengah malam itu, tanpa takut masuk melalui pintu depan toko yang berhasil ia jebol. Setelah berhasil masuk, pelaku lalu mencari tempat pemilik toko menyimpan uang hasil jualannya. Tidak lama mencari, pelaku lalu menghampiri meja kasir dan menjebol laci kasir sehingga gepokan uang tunai berhasil ia temukan. Sempat kewalahan karena uang yang dia dapatkan cukup banyak. Tidak kehabisan akal, pelaku lalu mengambil tas ransel yang ada di samping meja kasir kemudian mengisi uang tunai itu dengan santainya tanpa khawatir dipergoki pemilik toko. Pelaku sendiri tidak menyadari bahwa aksinya terekam oleh kamera pemantau CCTV dari berbagai sudut. Dari ciri-ciri fisik dalam video CCTV, pelaku diduga seorang remaja. Usai menggasak habis uang dalam toko, pelaku kemudian keluar dengan lenggang badan agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain yang melihatnya. Pemilik toko saat dihubungi idetimur.com via telepon enggan mengomentari perihal kejadian yang ia alami, Jumat, tanggal 7 Oktober tahun 2022.